Sebelum kita ngeprint, pastiin si tutup yang kecil ini kebuka. Semuanya. Terima kasih telah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan klik subscribe, kalian telah support channel ini dan keep being creative people. Salam Ibers. Standar gambar dari leher ini standarnya 6 cm. Kalau cara orang manual begini sih. Kita ngambil 6 cm. Pertama kali 10 sampai 20 detik itu gunanya cuma buat ngerapin baju. Jadi di atas 10 baju. Di situ ya, ya. Kita press 60 detik. Mas Ilham kalau pendampingan. Bagian pendampingan. Saya sih punya desain yang lumayan kalau mau nyoba folder. Ntar biar dia coba edit sendiri aja ya. Nah. Gitu. Jadi ngerti ya. Iya mas. Yang penting foldernya udah masuk ke Acrorip PNG. Coba nggak itu coba. Karyawan polo biasanya sih ya. Kaos polo gitu ya. Yang terang gitu. Iya bekeras. Kemudian apa ada oh, kabar? Berat atau mesin-mesin gitu? Oh order apa bikin panel juga? Ini ya panel. Panel lampu ya. Oh kalau master bu, master bu. Oh ini. Master apa? Bikin-bikin panel gitu, connecting. Pernah ikut ikut? Dia itu gajinya kadang ada yang borongan ada yang mingguan gitu. Oh kalau dia udah pemborong sih bu jatuhnya. Terus lebih enak lagi dapat sablonan tulisan doang tuh kayak anak-anak zaman sekarang banyak tuh minta tulisan doang apa gitu kata-katanya kata-kata gitu lebih ini ya kos yang kita keluarin sedikit soalnya tinta yang dipakai dia kan juga sedikit kalau cuma tulisan aja. Ini yang paling sering reject cara ngambil baju nih jadi orang banyak salah masih bahasa gitu dulu jadi caranya copot dulu yang atas baru yang bawah basi dulu yang belakang baru yang depan. Nah orang kebanyakan baju dari reject ngambilnya begini. Jadi nempel ke sini bebas. Harusnya dari samping, entah samping sini, samping sana bebas. Ambil baunya, tarik. Terus waktu kita ngepres juga, taruhnya gini nih. Taruh sekali, habis itu tarik aja. Tarik ke depan. Kayak gitu. Jadi kalau kurang jangan ditarik ke belakang, ntar reject ya. Nempel begini langsung menang. Sekarang masih basah. Nah, di teflon lagi 60 detik. Taruh teflon juga sama, sekali aja. Dia mau miring, mau belok, gitu aja. Ini langsung bisa pakai. Coba sekarang apa ngeprint sendiri. Dia kok sini banget. Ya sering reject yang begitu tuh bu. Dari semprotannya ya.
Enggak kan, oh, dia cara pengambilan. Karena dia masih basah, ngambil kayak gitu, pas peletakannya kan agak ribet. Kalau segelap gini 2 kali print, dia 60 detik 2 kali. Jadi di press pakai teflon 60 detik, selesai, balik teflonnya 60 detik. Nah, sambil... Namanya baru kan boleh lah tuh. Cuman ini doang kurang lagi. Terima kasih telah menonton video kita di channel YouTube kita di IBDTG and IBCLO. Untuk kalian yang belum klik subscribe, kalian harus klik subscribe untuk melihat kondisi apa yang terjadi di IBDTG and CLO di tempat kita, atau info-info terbaru dari dunia printer DTG. So, terima kasih untuk kalian yang sudah order. Oke, terima kasih and see you next time.